Halo teman semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan unboxing sebuah smartphone dari miliknya Samsung, yaitu J3 2016. Kita lihat di bagian belakang di sini ada tulisan Samsung Galaxy J3 2016. Ini yang versi 8GB. Untuk layarnya dia sudah Super AMOLED. Fitur yang kedua yaitu Ultra Power Saving Mode, jadi bisa untuk menghemat baterai. Dan yang ketiga dia sudah jaringan 4G, S-Bank Ultra Data Saving dan Quick Launch Camera. Dia di sini menggunakan jaringan 4G LTE. Untuk kecepatan prosesornya dia 1,5 GHz quad core. Untuk kamera belakang dia 8 megapiksel dan kamera depan dia 5 megapiksel. Dan internalnya adalah 8 GB. Oke, sekarang kita lihat bagian body dari Samsung J3 2016 ini. Kebetulan ini sudah dipasang tempered glass ya. Oke teman-teman, kita lihat di bagian body dari Samsung Galaxy J3 2016 ini. Di bagian sisi kiri dia ada tombol volume, minus dan plus. Di sini ada sedikit goresan kecil ya, jadi untuk mempercantik dari tampilan Samsung Galaxy J3 2016 ini. Di bagian bawah di sini ada USB konektor, USB, dan di sini ada mic. Sebelah kanan di sini dia ada tombol power. Di bagian atas ada konektor audio. Sementara untuk di bagian belakang di sini ada tulisan duos. Jadi dia dua kartu. Ada logo Samsung. Ada kamera, ada flash dan juga speaker. Sementara untuk di bagian depan di sini ada tombol menu, tombol home dan juga tombol back. Di bagian atasnya di sini ada logo Samsung dan ada kamera dan juga speaker untuk telepon. Sayangnya untuk J3 2016 ini belum dibekali dengan flash ya, untuk kamera depannya. Dan di sini ada LED notification. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat dari bodinya ini cukup bagus ya. Bodinya ini cukup bagus meskipun dia terbuat dari plastik. Tentunya dengan harga yang terjangkau, HP ini bisa sedikit diandalkan untuk keperluan kita dalam melakukan aktivitas seperti browsing, sosial media, nonton film, dan lain sebagainya. Kita akan coba masuk di bagian menu dari Samsung Galaxy J3 2016 ini. Dia sudah menggunakan Android 5.1.1 ya, jadi masih Lollipop. Tapi mungkin di sini ada versi untuk update-nya. Coba kita cek untuk versi Marshmallow-nya. Apakah sudah tersedia untuk Galaxy J3 2016 ini? Ternyata untuk versi yang Marshmallow 6.0 kita di sini belum mendapatkan pembaharuannya. Kita akan cek di bagian CPU Z-nya. Samsung Galaxy J3 2016 ini dia
mempunyai kecepatan 1,5 GHz. RAM-nya dia berkapasitas 1,5 GB ya. Dan untuk baterainya dia 2600 mAh. Sekarang kita akan coba di bagian kamera. Sekarang kita akan tes untuk game. Coba game yang kedua. Dan kesimpulannya, HP Galaxy J3 2016 ini lumayan bagus. Dengan kamera depan dia 5 MP, kamera belakang 8 MP. Dan RAM-nya adalah 1,5 GB, sementara untuk internalnya 8 GB. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman semua untuk